Sekali lagi Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebaikan orang yang diampuni dosanya, dari Daud yang pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulang menjadi lesung karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengampuni kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat yang kita bersama-sama. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, saat engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Mari kita berdoa. Terima kasih. Amen. Yeah.
Thank you.